Jadi peserta pemilu dipanggil berdasarkan absen. Terus cara mencoblosnya di nomor sama di kotak yang ini. Kalau dilewati nomor sama kotak ini dianggap tidak sah. Jika sudah dapat kembali lalu masukkan ke kotak suara di situ. Terus cap jarinya baru ditempelin di pohon. Paham? Azhari Putra, Muhammad Fajar Ilham, Hasbi Maulana, Kiptirul Ibnu Ahlan, Muhammad Rizki, Muhammad Yudi, Angga Maulana Akbar, Anggi Anazariana, Anissa Harwin, Cahaya Hasanah. Kaihan Nabil, Hidayatil Hadi, Islam dan Sudari. Muhammad Yoga Ahdianur, Mumira, Mufitria, Putra Endika, Putri Nasrian, Sanadja Dostayu, Sarkawi, Syahnaz, Mali, Adina Ratu Sakabila, Ahmad Khalid, Ahmad Sibu Maulana, Aulia Rizka Padilla, Nur Dana, Pramusim Nur Utami, jumlahnya 89 suara dan yang golput sebanyak 55 suara. Secara aklamasi memang kalau kita totalkan dengan jumlah yang masuk ada selisih 5 suara. Kalau kita pulang 5 suara tidak ada pengaruh. Oke, kandidat kita terima dengan lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim, berarti kandidat nomor 2 yang menduduki peringkat pertama. Alhamdulillah. Oke, kita sama-sama bekerja ya. Oke.